kebetulan memang istrinya bekerja sama dengan warga Tambakrejo, Kampung Nelayan Tambakrejo di Semarang Utara, Semarang. Kami melanjutkan tradisi histeria untuk melaksanakan festival 2 tahunan. Kali ini festival 2 tahunan kami bernama Pentakalaps, yang kemudian mempertemukan 5 stakeholder yang berbeda dari berbagai pihak, dari kampus, dari kota, dari kampung, komunitas, kita dan kamu. Kali ini kita mengangkat tema Malih dari Segoro. Jadi kita berusaha untuk melihat bagaimana kemudian isu tentang perubahan iklim hari ini itu kemudian berdampak pada wilayah-wilayah, tidak hanya di Pantura tapi juga secara spesifik di Semarang, yaitu di wilayah Tambakrejo. Tapi kita juga sebenarnya berusaha untuk mengangkat sejarah lokal tentang bagaimana sebenarnya di tengah seluruh kondisi yang berdampak pada warga seperti rob, abrasi, penurunan muka tanah begitu ya, tapi warga sebenarnya seakan-akan semakin menjauh dari sejarah tradisi kampungnya begitu. Jadi kami berusaha untuk mengangkat kembali sejarah-sejarah lokal, memperkaya pengetahuan warga dan mendekatkan warga dengan kampungnya lewat kegiatan festival.